Jomsel. Berlebih tenaga netting. Berpindah bola. Poin kembali 2-1. Satu penempatan bola yang baik di tempat yang baik juga. Kembali poin, berpindah bola. Kembali cabang. Masih bisa berjalan permainan. Oh, masuk sepertinya. Berpindah bola. Bisa. Oh, satu bola quick tadi gagal. Pengembalian bola yang kurang akurat. Kembali Telkomsel minta servis tipis sekali. Coba di bawah serangan kembali ke Telkomsel. Kembali satu spike. Oh, keluar 4-4. Kedudukan berimbang di set pertama ini. Kita saksikan sepertinya kedua tim. Satu spike. Notot sepertinya keluar 5-4. Oh, keluar kembali. Poin berpindah bola 5-5. Kembali coba. Oh, masih bisa berjalan kembali bertahan. Berpindah bola. Kembali coba Telkomsel. Satu spike keras tadi gagal diantisipasi pemain di TV, menghasilkan poin bertambah. Sepertinya poin kembali 7-5. Berkejar angka sepertinya di set pertama ini. Kembali Telkomsel. Oh, satu spike keras gagal blocking tadi, menambah poin untuk Telkomsel 8-7. Satu spike keras keluar. Kembali bola berpindah 8-8. Oh, satu bola quick lemah namun menghasilkan angka. Satu gerakan yang baik tadi pertunjukan. Kembali coba di sini gagal. Satu kontrol bola yang kurang baik sepertinya. Kembali Telkomsel menambah angka 10-8. Coba kembali di DB. Oh, blok yang baik. Time out. Coba kembali di DB. Oh, satu spike tadi. Keluar dari serang, keluar. Menambah poin.
dibimbing bangun serangan. Oh, Bali berjalan. Satu serangan keluar. Berpindah bola 10-13. Jam servis yang baik tadi, keras. Oh, touch net. Ternyata kembali menambah poin untuk Rantan Danau Wimbuang 11-13. Satu jumping service yang baik. Kembali coba di DB. Pemain di DB menyentuh net. Berpindah bola 14-11. Kembali poin 15-11. Berjalan pertandingan masih bisa dikuasai TDB kembali. Blocking yang baik kembali TDB. Telkomsel. Oh, satu spike tadi berhasil di blocking. Oh, masih bisa. Berpindah bola. Poin bertambah untuk TDB 12-15 di set pertama ini. Satu kembali. Blocking yang baik. Oh, gagal. Pengembalian bola yang kurang akurat tadi. Tidak melewati. Poin kembali 13-15. Coba Telkomsel membangun serangan. Kembali masih bisa. Wow. Satu smash tadi masuk. 14-15. Coba kembali Telkomsel. Oh, TDB kembali. Oh, ala komunikasi. Oh, masih bisa. Berjalan kembali. Kembali Telkomsel. Coba. Berbar 17-14. Servis Rizal Telkomsel mencoba kembali si Didi. Wow, satu spike keras tadi. Di atas blocking sepertinya. Berpindah bola 15-17. Mencoba di Didi. Telkomsel Star melawan Rantan Danau Wimbuang CDB PC. Kembali Telkomsel coba. Oh! Satu bola kick tadi berhasil menambah poin kembali untuk keunggulan sementara. 20-15. Coba kembali tinggi bimbang serangan. Oh, masuk ternyata. Berpindah bola.
keluar. Poin kembali untuk CDB 17-21. Coba kembali dari Komsel. Oh, salah komunikasi sepertinya. Poin kembali 18-21 di set pertama ini. Oh, lucky ball sepertinya. Poin pertama 19-21. Mencoba CDB mengejar perlahan namun pasti. Telkomsel kembali. Satu bola quick berhasil menambah poin. Berpindah bola 22-19. Kembali masih bisa ternyata. Oh, 23-20. Coba kembali di Bibi. Oh, next point. Masih berjalan pertandingan. Servis yang kurang baik tadi keluar. Kemenangan di set pertama ini untuk Telkomsel Star. Kita saksikan pertandingan sesaat lagi. Kembali ditumbuhkan pemain-pemain Telkomsel. Satu bola quick yang baik tadi. Poin pertama di set kedua ini 1-0. Oh, luar biasa. Satu kerjasama yang baik. Oh, keluar. Menambah poin Telkomsel 2-0. Coba kembali di sini. Masih bisa ternyata. Oh, satu spike keras tadi. Gagal diantisipasi pemain Telkomsel. Berpindah bola 1-2. Kembali coba Telkomsel. Kembali masih bisa ternyata. Coba Didi mengatur serangan kembali. Oh, jauh keluar. Poin bertambah untuk Telkomsel 3-1. Oh, 5-1. Poin kembali bertambah. Kedudukan keunggulan sementara untuk Telkomsel di set kedua ini. Kembali coba membangun serangan. Oh, salah komunikasi sepertinya. Mana semangatnya di TV? 1.500 sekitar gitu penonton. Mana semangatnya Telkomsel? Oh, dua orang bu. Kembali coba Telkomsel. Oh, satu spike keras tadi. Coba kembali. Oh, gagal. Oh, masih bisa Didi. Satu spike tadi gagal. Blocking yang gagal dari Telkomsel menghasilkan poin untuk Didi 2-8.
6 poin Alda tertinggal sepertinya terdiri di set kedua ini. Kembali poin Telkomsel 9-2. Coba kembali di DB. Oh, masih bisa diantisipasi poin Telkomsel. Masih bisa sepertinya di DB kembali. Kembali coba. Oh, satu penempatan bola yang cerdik. 10-2, angka kembali bertambah. Oh, satu risip bola yang kurang baik, gagal sepertinya. Kembali menambah poin untuk Telkomsel. Sepertinya non-block tadi ya. Berpindah bola 3-11. Bermain sepertinya. Balik kita lanjutkan. Coba kembali Telkomsel. Satu spike. Oh, kembali gagal. Poin bertambah 13-4. Kembali coba TDB. Masih bisa. Kembali TDB. Coba kembali TDB. Oh, lima 13 poin untuk TDB kembali. Coba Telkomsel membangun serangan. Satu jam servis tadi masih bisa Telkomsel kembali. Kembali TDB mengatur serangan. Blocking tadi gagal dilewati. Smash crash tadi dari TDB menambah poin untuk Telkomsel 15-6. 9 poin sebenarnya tertinggal. Oh, kembali gagal. Delapan 17. Coba kembali Telkomsel, bangun serang. Masih bisa TDB kembali. Oh, coba kembali Telkomsel. Masih bisa TDB kembali. Oh, masih bisa. Coba kembali. Poin TDB 9-17. Coba kembali Telkomsel. Satu penempatan bola yang baik tadi, nambah poin untuk Telkomsel 18-9. Wow, satu spike keras tadi. Baik sekali. Kembali poin untuk TDB 10-18. Coba kembali Telkomsel. Oh, TDB 12-22. 10 angka tertinggal. Kembali coba Telkomsel. Oh, poin kembali untuk TDB mencoba mengejar ketertinggalan angka poin satu persatu. Coba kembali Telkomsel, masih bisa TDB membangun serangan kembali. Oh, satu gerakan bola tipuan tadi dari Telkomsel berhasil menambah poin untuk Telkomsel.
23-13 gagal kembali. Oh, gagal menambah poin untuk DDB 15-23. Keluar. Nice boy. Oh, set kedua ini kembali dimenangkan oleh Telkomsel. Jangan lupa Bapak Ibu untuk pertandingan besok di yang kurang baik 2-0. Salah komunikasi sepertinya. Poin kembali bertambah untuk Telkomsel sekarang 3-0. Oh, satu spike keras tadi. Dua blocking di atas blok sepertinya. Cukup keras membuka poin pertama untuk TDB 1-3. Poin kembali 5-1. Gagal. Enam satu. Kembali coba. Telkomsel kembali. Kembali coba TDB. Masih bisa berjalan kembali permainan. Oh, gagal. Satu smash lemah dari gagal melewati Mister Net. Coba TDB poin. No. Dua enam. Blocking yang baik tadi. Kembali coba. Masih bisa kembali TDB mengatur serangan. Oh, satu smash tadi dari luar garis serang gagal nyangkut di net. Poin kembali untuk TDB 3-6. Coba kembali Telkomsel. Masih bisa kembali coba. Telkomsel kembali menguasai bola. Oh, 7-3. Poin pertama 8-4. Oh, blocking yang baik tadi. Poin kembali untuk TDB 5-8. Oh, cerdik sekali. Satu penempatan bola yang baik. Poin kembali untuk Telkomsel 9-5. Dapat
Bapak menurut pengamat yang satu ini, pendapat Bapak, Pak, pertandingan sore hari ini, Pak? Sore ini nampaknya alhamdulillah, Pak, ini sangat luar biasa sekali ya. Kedua tim sama-sama kuat, Pak. Sama-sama amat luar biasa sekali, Pak. Dan proses banget, Pak. Itu tadi, para pemirsa sekalian, satu pendapat yang baik dari salah satu komentator yang saat ini berada di Pekanbaru, yang khusus didatangkan dari negeri Anta Berantah. Coba kembali di DB. Satu smash keras tadi. Kembali poin untuk DB. 8-12. Oh, gagal. Nambah poin 13-10. DDB kembali. Masih bisa blocking yang baik tadi. Coba kembali. DDB bangun serangan, masih bisa. Coba kembali. Telkomsel menguasai bola. Oh, kembali coba DDB. Wow, masih bisa berjalan kembali pertandingan. Oh, sayang sekali. Coba kembali Telkomsel. Coba Telkomsel. DDB keluar. Poin kembali untuk DDB 11-13. Jauh keluar. Berpindah bola. 15-17. Coba kembali Telkomsel. Masih bisa. Kembali Telkomsel kembali. Coba kembali. Kembali masih bisa. Oh, satu penempatan bola yang cerdik sepertinya. Menambah poin untuk DDB 16-17. Satu poin tipis tertinggal. Oh, memang sepertinya hari ini tidak ada semesan keras. Yang ada hanya taktik tiktok. Coba kembali DDB. Oh, satu smash. Perlahan. 20-18. Coba kembali DDB. Oh, baik. Satu spike tadi menghasilkan poin untuk DDB 19-20. Poin yang tipis terus mengejar DDB. Masih bisa. Oh, gagal sepertinya. Berpindah bola. Poin untuk Telkomsel 21-19. Coba kembali. Oh, dibalas penempatan bola. 20. Oh, masih bisa. Kembali bisa. Kembali bisa. Wow. Tidak ada blocking sepertinya. Dengan mudah pemain nomor 8 hampir memeyotkan bola.
Peot berpecah. Kembali coba Telkomsel. Oh, gagal. Poin kembali untuk Telkomsel. 2-3, 2-1. Coba TBB. Oh, gagal. Berpindah bola. 2-2, 2-3. Coba TBB membangun kembali serangan untuk memenangkan set ketiga ini. Apakah berhasil? Oh, masih di tempat yang sama di bidang permainan. Oh, match point 2-3. Kembali Telkomsel meminta servis. BDB bersiap-siap. Masuk. Berakhir pertandingan set ketiga ini dengan dimenangkan oleh Telkomsel Star dengan kedudukan skor 3-0.